قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين امين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا التوفيق والهدايه امين يا رب العالمين. Mana buat kita hari ini? Wassalatu lah. Tanda dah. Terima kena tanda. Kalau tanda ni wassalatu. Tak itu. Sama kena tanda. Dua tiga orang ni tak kasi tanda. Tidak. Tak ingat. Karena bulan bukan minggu. Situ dia. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهية ودليل وحدانية سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتدييد رسالتي وتصديق هدايتي. Juga tengok sebuah percaya kita seorang-orang alim yang kita semua tidak perlu dilupa-lupakan jaksa seorang alim pada ni darussalam ni yang taruhkan tulisan kepada kita untuk kita ingat kembali jaksa-jaksa orang tua ni supaya kita barakat dalam hidup. Lalu tu dia kata dan rahmat dan sejahtera. Dua kelima tadi. Dan rahmat dan sejahtera atas jurubahasa ketuhanan Tuhan dan ketuhanan. Bahasa tu ingat-ingat kita kena pakat-pakat. Alusi koda kita go. Ia kata di sininya selepas daripada kita mengaji dan alhamdulillah basmalah, dia buat mari yang tiga selawat ni. Dan rahmat tu dia terjemah selawat. Solah ni kalau kita mengaji dalam bahasa dia, solah dia ada tiga warna. Ulama hurai mari kita wassalatu tubik tiga warna. Tubik tiga macam. Tubik tiga bahagi. Ada satu ketika solah ni pakai makna rahmat. Dan satu ketika solah ni dia pakai makna istighfar. Dan solah ni satu tiga dia pakai makna ad-du'a. Ini bahasa ni kita kena mengaji kepada kita. Karena Islam ni dia turun mari terakhir ni dengan bahasa Arab. Maka kelima Arab ni kelima yang sangat-sangat digemarikan oleh seluruh dunia. Tapi hanya orang Yahudi ni dia tak jauh nak tak bahasa Arab ni nama satu. Tak Inggeris dia nama satu tu orang panggil petenuh. Dia buat petenuh kepada orang Islam. Padahal Arab ni bahasa yang jomel lah. Habis tu Nabi kata Uhibbul Arabi lisalasin. Nabi kata dia kasih ke Arab ni kerana tiga kali. Nabi kita tahu kata bahasa. Bahasa ni tak boleh kita nak tukar. Kerana Tuhan catat melalui dalam Quran. Nabi dia kasih kepada bahasa ni. Bahasa Arab ni Nabi kasih bahasa Arab ni kerana tiga kali. Hadis. Nama satu daripada tiga kali li'anni Arabiyun. Nabi itu bahasa Arab. Sambil itu Nabi kena kasih ke bahasa Arab. Ambil di sini seimej kita, kita bila kita ni bahasa Melayu.
kena kasih ke bahasa Melayu. Ah, ini kita kurelah. Ini pun terosak itu ini. Ah, ramai sampai jadi juga lebih. Tak ada. Padahal boleh asal kerti. Tapi mendulukan bahasa kita itulah kita kena menghormatkan bahasa. Semua bahasa dah muka bumi kena hormat. Karena bahasa cerita wa allama adam al asma kullaha. Apa itu bahasa kita ni? Baik kita nak tulis gapo-gapo saja, jangan tinggal bahasa Melayu kita. Pangubuh nak buh bahasa gapo lagi? Bahasa Sia, nak buh Cina, kan nak buh Arab, kan nak buh Inggeris, ubuh. Tapi jangan tinggal bahasa Melayu. Kalau tulis kita tinggal bahasa Melayu, berarti kita tak hormat kepada bahasa yang Allah beri kepada kita. Ini banyak surat-surat buruk. Kadang-kadang pelajar. Kalau mari surat agak maju tu, kalau tengungnya tu well, saya surah. Karena Nabi kata, dia kasih ke Arab ni karena ada tiga kau. Yang pertama, li'anni Arabiyyun. Saya ni, aku ni Nabi kata bahasa Arab. Itulah sebab Nabi kasih kepada bahasa. Dan kita ni kena kasih kepada bahasa. Tulis saya ke rumah, tulis saya ke masjid, tulis saya surat buluk, tulis saya kedai, kena adalah bahasa Melayu kita. Bahkan saya suruh kepada penegak-penegak tu, kena tak buat mesej dia ada bahasa Melayu kan? Penegak-penegak kita tu. Haa, ni kena kita mengaji. Baru selesai masalah. Tak mengaji, tak selesai masalah. Tengok Nabi. Nabi kasih ke Arab kerana tiga perkara. Yang pertama, kerana dia bahasa Arab. Yang kedua, sebab Nabi kasih ke Arab ni, wal Quran Arabiyun. Dalam Allah turun lagi ke Arab. Quran 30 juz dalam umur tangga kita tu Arab. Dalam Allah tu mukjizat Nabi tu Quran bahasa Arab. Sebab tu Nabi kasih ke Arab. Ada jalan, we nampak jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata, sebab dia kasih ke Arab kan, wa kalamun ahli jannah kalamun arabiyun. Tuture ahli masuk surga esok ialah dengan bahasa Arab. Mula dari kubur tu bahasa Arab dah. Man rabbuka, man nabiyyuka. Begitu macamnya ya tadi. Tapi kan? Salah itu. Dengan sebab tiga ni lah. Nabi SAW, dia serenak dan kasih kepada bahasa Arab. Kali itu kita ni, bahasa Melayu. Kena kasih ke bahasa Melayu. Sambil bahasa Melayu ni, kalau kita tengok di dalam apa ni, 10 negeri. Oh ya, banyak sekali ini lah kecek dengan bahasa Melayu. Dalam kawasan 10 negeri, sekolah negeri, mulah negeri ni, manusia banyak sekali yang kecek Melayu. Malaysia Melayu, Indonesia Melayu, Singapura Melayu, Brunei Melayu, Burma Melayu, kecek Melayu. Dan Melayu ni, kalau kita tengok dalam betul dunia, di dalam sahabat cak-cak, dia dapat nama Nabupak. Di bahasa satu, bahasa Melayu ni, lekat Nabupak, kecek tak kena terjemah. Nah, ya, satu bahasa yang terbesar mereka dunia, mesti kena hormat. Ini lah Tuhan kata dalam Al-Quran, su'uban wa qaba'ila, su'uban wa qaba'ila. Lita'arafu, berkenal-kenalan antara bangsa, satu bangsa demi satu bangsa.
Mana ni? Bahasa ni kena jaga. Pakaian bahasa kena jaga, tuturan bahasa kena jaga. Karena tercatat dalam Quran 37 dan tercatat dalam hadis. Ha, kan itu mari di sini wasalah tu bahasa Arab. Tapi dia nak bunuh dia nak pakai makna gapur. Ah, ulama hurai. Kalau kata solat ni mari daripada Allah. Dia panggil rahmat. Anteng ejo mak sini. Kalau solat ni mari daripada Allah, kena terjemah makna rahmat. Tapi kalau solat ni mari di mereka, dia panggil istighfar. Ni para-para malaikat ni dia istighfar pada kita. Solat mari pada malaikat, dia panggil istighfar. Mana para-para malaikat dia istighfar pada kita mengaji ni? Ha, bukan sendiri tu. Hadisnya sahih ya. Malaikat ni susun-susun ke sampai panggil pertama. Tengah kata sampai ke arah. Ni kita mengaji. Maha malaikat senang, tapi mana seolah mai pada mereka istighfar. Malaikat minta ampun pada kita ni, mintalah Tuhan ampun pada buat ngaji, mintalah Tuhan ampun pada buat ngajar ni. Kalau mai pada mereka dia panggil istighfar. Tapi kalau seolah ni mari daripada manusia, dia panggil doa. Dia panggil doa. Lepas tu, rahmat ni, apa pula rahmat? Dan seolah ni, makna rahmat ni dia ambil dari ayat mana? Dalam Quran. Tok Kotik Tok Bila dia baca semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Boleh-boleh kita kontek tak bila dia baca semua. Tapi kebanyakan tak nak letih Melayu. Kadang-kadang kita kontek sendiri pun tak nak letih juga. Kadang-kadang. Ha, itu tupu ilmu kita. Lepas tu kalau kita mengakil dia tersih pula tu. Inna Allah nyebori inna. Nak wajak kata selawat kepada Nabi ni. Musanneh bermari wassalah selawat kepada Nabi ni tinggi tak tinggi. Tengok dalam Quran. Allah nak perdu, nak sunat, gapo-gapo. Mana ayat yang mula dengan Allah? Kalau Tuhan perdu semaya, aki musalah. Kalau perdu zakat, wa'atuz zakat. Tapi Tuhan suruh kita selawat kepada Nabi ini, Allah mula dengan dia. Kalau kita berhati daripada Quran. Lepas tu bagi inna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah sendiri selawat kepada Nabi. Ha. Selawat makna mana? Ulama hurai. Sesungguhnya Allah selawat pada Nabi. Selawat makna gimana? Yani Allah beri rahmat pada Nabi. Gapo pula rahmat? Rahmat ni satu benda yang Allah beri kepada satu hamba nak buat dosa dia. Dia panggil rahmat. Cuba tengok. Allah dulu, dunia dulu ni tak ada rahmat. Tapi Allah nak beri rahmat pada Allah ni, Allah lepas Nabi kita mari ke Allah dunia. Diri tubuh Nabi tu rahmat dah. Daripada Allah duk minum Allah, mari pada minum teh. Daripada Allah duk bunuh, mari baik. Daripada Allah berkelahi, mari tak berkelahi. Daripada orang butuh ruh buat Tuhan ni, mari celak ruh buat Tuhan ni. Wa ma arsalnaka illa rahmat.
rahmatan lil alamin. Rahmat. Diri Nabi tu rahmat dah. Mari ke alat dunia ni. Angkat tu rahmat. Satu benda yang Allah beri ke hamba dia sebab bagi Allah buat rasul. Ini kita pilih rahmat. Allah beri rahmat pada kita mari ngaji ni sebab bagi Allah nak buat rasul dia. Allah tak kuasa kan? Nak buat dosa tidak melalui ngaji. Ya. Kuasa. Tapi Allah pilih kok ini. Ingat mana itu? Jadi inilah kita alhamdulillah rahmat Allah ni. Anak kita ada rahmat ni. Sejak lebih kita adalah rahmat. Jadi kalau rahmat, kalau selawat mari pada Allah, dia panggil rahmat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat mari pada Allah, rahmat. Dan selawat mari pada mereka, istighfar. Dan selawat mari pada manusia, dia panggil doa. Habis itu. Kemudian manakala kita faham daripada situ, rahmat ni kena gedak kat orang kafir. Ulama berurai pula. Rahmat kos kepada orang terkini saja. Tidak ada di atas orang kafir. Kalau kata rahmat kos kepada orang terkini saja, tidak ada di atas orang kafir. Ada lawan rahmat ni nikmat. Nikmat tu di orang terkini pun ada, di orang kafir pun ada. Rahmat dikhusus pada orang berimeh saja. Karena rahmat ni satu benda yang Allah nak buat dosa kepada manusia. Kata orang kafir tu yang tak buat dosa. Sampai tu ada di orang kafir, nikmat. Agar itu nak sangat kepada rahmat. Rahmat ni sangat-sangat. Kalau kita ngaji dalam hati-hati, rahmat tu kau mari ke alat jenis sehari semalam banyak mana? Ini anak dia. Nak tanya sejaga-jaga. Aku jadi dulu. Rahmat sehari semalam tu kau mari ke alat jenis ni banyak mana? Kita muzakarah aku ni. Ya baca-baca alat juga. Nak tanya aja. Kata-kata Nabi tanya siapa? Kadang-kadang sahabat tanya Nabi. Mana tanya-tanya ni, dia bagi mesti ngaji. Kalau orang tanya dari ni, rahmat tiap-tiap hari, banyak mana tunggu mari ke alat dunia. Kalau makmum tanya dari ni. Kalau makmum ngoyak nikah, mudahlah kita pergi. Tak itu kan? Tapi makmum nak tanya masalah kat sini. Banyak mana? Tak berani nak jawab. Tak itu. Tak berani nak jawab ni ada dua. Mau tidak dia tak tahu. Tapi takut tak kena. Tak itu. Habis itu lebih banyak sikit kan. Rahmat Allah turun ke alam dunia setiap tiap hari, tiap malam, 20 pagi, 1000 rahmat. 20 pagi turun 1000 rahmat. Sehari semalam turun 1000 rahmat. Ini satu riwayat. Dalam 1000 rahmat ni ulama hurai pula. 990 rahmat kena kepada orang mengaji dan orang mengajar. 990 rahmat turun kepada orang mengaji dan orang mengajar. Satu rahmat dia kepada yang lain. Sampai itulah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimallahu anhu dalam hidup dia
dia ambil dua kerja. Satu kerja mengajar, yang kedua kerja mengaji. Ayat sub ayat dia ini satu. Karena dia faham satu hati, annasu rajulani, alimu wa muta'allim. Manusia ada dua buat dia. Alimu ngajar agama. Wa muta'allim ngaji agama. Wala khairu fi siwahuma, tidak ada molek lebih pada dua ini. Itu kita alhamdulillah. Duk di dalam rahmat Allah. Kalau kita istiqamah ngaji kita walau sebulan sekali pun, kita agak kata, wahai Allah, ada rahmat dan ada berkat di kita. Mudah-mudahan dengan ilmu kita inilah untuk sahih iman kita dan sahih amal kita, kita nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu habis itu. Dan rahmat yang pemberian Allah kepada hamba serta nak ampun dosa. Dan sejahtera itu dia terjemah salam atas juru bahasa Tuhan ni. Siapa dia ni? Juru bahasa Tuhan ni siapa dia ni? Kok juru bahasa Tuhan ni? Tuhan letaknya iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu ni panggil juru bahasa ke Allah. Manakala kita mengucap la ilaha illallah, nawi hidup kena dengan la ilaha illallah tu, kena jatuh dengan Nabi. Ni orang panggil juru terjemah. Mana siapa nak hidup kena, nak hidup Tuhan reda, nak hidup Tuhan kena, hidup sama dengan hidup Nabi. Amalan dia hari-hari, makan dia, pakaian dia, apa saja bergerak dia, kena wismeh dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Ini yang panggil juru terjemah. Dan yang menunjuk sana, Nabi kita sana. Dan yang menunjuk kepada keasraannya, keasraan Allah. Nabi lah riwayat kata Allah ni sah je. Ya kerana Allah dulu, ya pakai Tuhan mamnya. Bagi Nabi ni riwayat Tuhan sah. Nabi juga riwayat kata Allah sah. Nabi ni lah juru terjemah apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita ada mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksud Allah sah. Kaitu siapa dia muhuraikan la ilaha illallah, iaitu Nabi. Dalam kitab Faridah kata juru terjemah. Maka Nabi kita hurai la ilaha illallah tu. Kok la ilaha illallah? Kok la ilaha illallah ana tu? Nabi hurai. Nabi hurai dengan perkataan dia. Nabi hurai dengan perbuatan dia. Dan Nabi hurai dengan kedudukan dia hari ini. Dia panggil hadis. Nabi kena dengan la ilaha illallah. Nak nak lagu mana? Nak semayang lagu mana? Semayang kena barah ni, kena adab ke ni, kena macam ni. Dia panggil Nabi ni juru terjemah. Lepas tu semayang kena wismeh dengan hak Nabi buat. Lalu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu umatku semua ni sebagaimana mung tengok aku semayang. Cuba berhati tak ni? Hati ni kalau nak pakai zahir sebagaimana puak mujassimah, bagaimana puak musafihah, tak mau terusir Quran, tak mau terusir hati. Hati ni enggak, kalau pakai hati ni boleh jadi kita tak kena semayang. Tak kan? Karena Nabi ada selalu semayanglah kamu. Kama ra'aitumu ni sebagai mu tengok aku semaya. Pas kita tengok dia Nabi semaya. Ulama ahli sunnah takwil.
كما علمتموني. Ini kena beri kenaikan dia kepada ulama dia. Seluruh gambar ra'ai tu muni usalli. Kalau kata buat mujas imah nusabihah, tak boleh ta'wi Qur'an, tak boleh tafsir Qur'an, tak boleh ta'wi hadis, tak boleh tafsir hadis. Maka daripada hadis ni buat kita tak kena semayah. Dan Nabi kata mu semayah lah. Sebagaimana mu tengok aku semayah. Kali itu siapa dia biasa tengok Nabi semayah? Tak biasa tengok. Itu tak kena semayah. Kali itu ulama dia Allah banyak. Dia ilmu banyak. Oh, ra'ai kamu ni nak sebuah dengan sahabat. Kalau nak sebuah kita, kama alimtumuni. Sebagaimana mutahu Nabi Ismail. Mutahu dari mana? Daripada kalanya sahabat, tabi'in, tabi'in, mayuayak kita. Itu ingat dia. Pada email untuk kotak bilang, ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, ialah mesti wajib ditakwil menurut pendapatan ahli sunnah wal jamaah. Kalau hak tidak takwil, bukan ahli sunnah wal jamaah. Pergi situ dulu. Jangan pergi jauh. Ya ada kaedah dia. Itu Nabi. Jadi Nabi ni lah, Muhammad ni lah, Rasulullah ni lah, Allah letak juru terjemah apa yang dikandak oleh mujah kita. Dan Nabi Muhammad ni lah duayak Allah sah. Sah je Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Yang ni Allah sah je. Apa Allah sah? Apa maksud? La tak boleh buat gapo-gapo. Tak boleh berlaku gapo. Tak boleh bergerak. Tak boleh berenyuk. Illallah malaikat Allah. Apa tengok kita bergerak mari hari ini? Kita bergerak mari hari ini tu ialah dengan Allah boleh kita bergerak. Inilah dia panggil dalam Arab taufik hidayah daripada Allah. Orang tak dapat taufik hidayah daripada Allah, tak boleh mari. Itu akidah dia panggil. Masya Allah bukana bagi apa Tuhan kana ada yo ni kerana apa Tuhan kana. Hak Tuhan jumpa hari ni. Hak Tuhan gerak hari ni. Hak Tuhan izin hari ni. Hak Tuhan hidayah hari ni. Kerana ada. Bukan dekat saja. Bukan sehat belakang ni. Bukan duit banyak belakang. Tapi dah Tuhan kena. Kerana ada. Tapi kalau hak Tuhan tidak kena. Orang kata tu sejik ni. Hak gagal. Hak kaya. Hak sehat belakang. Tapi Tuhan tak kena. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah tak kena. Ada. Saya nak pergi hurai ke dia. Saya nak pergi surah ke dia. Itu akidah. Akidah ni penuh hikmat. Kali itu Nabi kita ni juru bahasa ketuhan ni nyuk kita. Dan yang menunjuk kepada keasaannya, keasaannya, keasaan Allah. Siapa dia ni? Yang juga terjemah ketuhan ni. Dan yang juga menunjuk keasaan siapa dia ni. Kalau kita ngaji ibadat, ialah badar. Pengulu kita. Ini apa ni? Dada ni, dia ambil bubuh pengulu ni. Dia terjemah daripada Sayyidina. Ini saya amat. Dia suka bubuh Sayyidina. Makna Melayu pengulu. Apa gino ni? Musanah kita ni nyebut mari Sayyidina ni. Sayyidina Muhammad ni. Padahal riwayat hadis-hadis mari. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, nak selawat lagu mana ke Rasulullah ni? Rasulullah kata, kul Allahumma salli ala Muhammad
Itu wari hati mari. Nabi ajar sahabat kata, mu nak selawat pada aku, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada sayyidina. Datang-datang, muzan ni, Tok Syed Ahmad kita ni, nyemari bu sayyidina. Kok mana pula? Ha tu, bahasa banyak ulama. Hak tak bubuh sayyidina tu, ialah nak iktisah di atas riwayat hadis. Cuma dia kata, kita pakai turut hak nabi riwayat tu lah. Itu setengah pendapat teh ulama. Tengah pendapat teh ulama kata, molek bubuh sayyidina. Sebab nak beradab dia. Kerana adab ni tinggi. Al-adabu fawqal ilmu. Adab ni atas pada ilmu. Ha, jadi antara dua tu bolehlah kau. Kepada kita hak mengaji ni, kalau kita selawatlah sembahyang hak mana? Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Sama-sama stop. Lepas tu kalau mari dia orang mengaji boleh, mengaji sepai, dia kata mubuh sayyidina ni bida'ah. Bida'ah semayamu tak stop. Tu buat bahasa sepik, piala dia lagu. Kita kena jadi silai. Tak gitu. Iktilaful a'immah rahmatan lakum. Berselisih ulama-ulama yang tinggi ni sebagai jadi rahmat bagi kita. Tapi kalau kita mengaji tak jadi talaki ni kata guru tak faham semati, jadi selisih tu tak jadi rahmat, dijadi kemak. Oh tu dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal itu kita hak mengaji hari ini. Kalau temu orang yang baca selawat kata Allahumma salli ala Muhammad, silakan. Kalau orang yang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silakan. Ada jalan kuwa, ada alasan kuwa. Patut ulama bincang pula, hak mana lebih kuwa tu? Lebih sayyidina ke? Lebih tak buh sayyidina? Berselisih pula situ. Setengah para ulama kata lebih sayyidina kerana beradab dengan Rasulullah. Dia ambil mana ni kerana beradab dengan Rasulullah? Satu ketika lepas ber di Masjid Madinah, Nabi lamak tumbik ada kejap. Sorak-sorak tengok Abu Bakar jadi tok imam. Sudah Abu Bakar jadi tuan imam, Rasulullah mari masuk di jelasah, duduk di sahwa di belakang Abu Bakar. Puak sahabat ni bertepuk. Popak bertepuk. Nak royak kata, Nabi gelik dah Abu Bakar. Abu Bakar pun paling sikit tengok Rasulullah. Nak hundu. Rasulullah isyarat kata, teguh. Jadi imam teguh. Rasulullah benar jadi tok imam. Tapi Abu Bakar tak teguh jadi tok imam. Undur turun. Nabi naik jadi tok imam. Jadi ulama dok wicang benda-benda lagu ni. Ulama yang dalam ilmu dia, ulama ni ada kaedah dia dok wicang tengok. Oh, padahal Abu Bakar ni Nabi suruh jadi tok imam dah. Tapi gini undur ni Abu Bakar kata, aku nak beradab dengan Rasulullah. Kerana aku tak patut nak duduk di dapur Rasulullah. Habis ni ulama kata, al-adabu fawqal ilmu. Ilmu mana? Nabi suruh dah Abu Bakar jadi ke imam. Tapi Abu Bakar dia perlu adab. Kuih Nabi duduk dapur. Aku tak berlaku ni, orang biasa ni. Dia panggil adab tu, jadi besar pada ilmu. Sebab kita pergi dengan Tok Menik, Tok Menik nama Abdullah. Kalau panggil Abdullah pun tak apa. Tapi kita panggil Tok Menik. Tak panggil nama tu, tak ada satu adab. Adab ni tinggi panggil.
Dari tu boleh kedua. Bos Zainina boleh. Tok Sebu pun boleh. Mana? Nak baca selawat pun boleh. Tok Se baca selawat pun boleh. Dia tak ada wajib. Bertiga situ. Mu nak bos Zainina boleh. Mu selawat. Mu tak bos Zainina tak apa. Boleh keluar. Lepas tu orang yang ketiga tu tak ada baca di mula. Boleh juga. Kerana kalau tak ada wajib. Tapi dalam semaya wajib lah. Luar semaya tak kira. Habis itu. Itu mana tak? Pengulu kita. Keasaan pengulu kita, siapa dia pengulu kita? Nabi Muhammad. Pengulu kita ni kena ke Nabi Muhammad. Apa Muhammad? Yang dipuji. Nama Nabi kita ni banyak mana ni? Baru ni kita tanya nama Tuhan dah. Nama Tuhan semua baru ni apa nama dah? Lupa dah apa? Lupa ke? Berapa? 3,000 nama. Hari ni nama Nabi pula. Kita tak mucak hari-hari. Tak kena pula. Nama Nabi ni banyak mana pula? Macam mana pula tak kira? Nama Nabi ni setengah riwayat dalam kitab 81 nama. Nama Nabi semua 81 nama. Tapi satu hadis Nabi kata, Inna Allah asma fil Qur'an sab'atu asma. Allah menamukan Nabi kita dalam Qur'an 7 nama. Jumlah nama Nabi ini 81 nama. Tapi satu hadis ini, Allah menamukan Nabi kita 7 nama dalam Quran. Yang pertama Muhammad, ini latah di muka bumi. Yang kedua Ahmad, ini latah di langit. Dan tersebut dalam Taurat, dalam Injil. Yang ketiganya nama Nabi kita ni Yasin. Yang keempat nama Nabi kita Taha. Yang kelima nama Nabi kita Mustafa. Yang keenam nama Nabi kita Muzammi, ya ayyuhal muzammi. Yang ketujuh nama Nabi kita Mudassir, ya ayyuhal mudassir. Nama Nabi, ya ayyuhal mudassir, tum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjud. Ayah, kau Tuhan suruh Nabi dakwah. Tertik kau Tuhan puing Nabi. Mana kalau orang nak dakwah, kena tengok daripada ayah ni, usul dan tertik kau Allah puing pada Nabi. Jadi 7 nama-nama. Tapi nama halata Muhammad. Muhammad ni, Tuhan nama bila dah ni? Kalau kita tengok dari sejarah. Masa Aminah duduk mengandung, melekat mai royak kepada ibu Aminah, anak hok muda kandung ni kena nama Muhammad. Ingatlah kau ni tak lupa ni, buat molek. Tak ikut. Tapi takut-takut tak reti Melayu. Wa udiyadu ummuhu fil manami faqilalaha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Mai royak hi Aminah budak kandung ni, budak hok budak kandung ni ni, budak ni ni budak yang molek. Pas tu budak hok kandung ni
wasammihi idza wada'tihi. Muknamulah budak muda gano ni Muhammadan, muknamu Muhammad. Lalai puyuk lagi dah mereka ni dia ayat suruh nama Muhammad. Tak walau itu. Walau mana? Walau itu. Apa? Gino kita tak boleh baca walau tu. Ikut mana? Setengah-setengah. Tengah-tengah aku tak boleh baca walau. Mana ada tu yang salah tu? Itu betul nak mengaji. Setengah-setengah. Yang kata tak boleh baca mulut. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Ini kecek mudah-mudah. Tak gitu, kecek ini lupa. Apa kalau kita baca mulut, mana lagu saat ini? Salah tak? Orang okay, tak baca juga khabar, tak siya lagi. Tak ada salah tak rumah. Kata gini jadi raka itu lalu kan buat mulut. Tak gitu kan? Tak ada apa ini deh. Angkau mau kita banyak. Kalau ini kita agak tak ada lah. Ya bukit pun ni, anak abang. Tak gitu ya? Kalau ada, kena perhati-perhati dengan lah. Tapi bukan wajib. Kalau saya buat, tak dia juga. Kalau nak buat, saya lah. Tapi kena mengaji tamu kalau nak buat. Tengok. Wasammihi iza wadatihi Muhammadan. Eh Muhammad, eh Aminah. Muknamu, kamu mengandung. Muknamu Muhammadan. Sebab apa? Li'annahu satu madu akbah. Budak ni hujah jatuh melia yang besar. Itu sejarah mulut. So, ini kena pergi mengaji sejarah mulut. Jangan baca saja siapa tak di Melayu makan gula tu. Mati murid dia mulut. Mati itu. Itu. Kata buat mulut ni. Tak tak kerti sawi hebo. Oh tu bukan tak kena mulut. Tak kena mung tak kerti tu. Itu. Ngaji. Itu. Beki ni mung tak kerti tu. Jangan dia beki mulut tu. Ni nak mutu jatuh balik. Mutu kena lah tu. Iya. Kena jadi tak jibik gitu. Tak gitu kan? Mulut betul dah. Mulut siap dah. Kan ulama pun hari dah surat. Tak gitu kan? Baca hari betul tu dia ada maklumat. Tak boleh kenal Nabi. Tak boleh cerak Muhammad ni. Payah nak kasih dia nak ikut dia. Tu mulut. Isi mulut tu dah baca nak boleh kenal Nabi. Nak boleh kasih Nabi. Nak boleh buat hak Nabi. Tu isi mulut. Tapi hak buah buat dia tak belajar. Tapi tak apa dah boleh makan dah pun. Tak itu kan. belajar sikit lagi. Hubung sikit lagi. Jangan gaduh habis ngaji. Wih ngaji ni boleh. Tak itu kan. Habis ngaji habis. Habis tak tahu mana. Wih boleh. Itu nama Nabi kita ada tujuh. Hak sebut dalam Quran. Tapi hak latahnya Muhammad. Tak ada lagi sebelum mula di orang nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad mula di Nabi kita Muhammad. Yang dipuji itu Muhammad. Dan itu Muhammad inilah yang juru menerjemahkan ketuhanan. Muhammad inilah yang juru menunjukkan keasaan Allah. Ya rajak. Kata Allah tu sah. Kata Allah ni kuasa. Kata Allah ni Rabbil Alami yang mengaturkan Allah. Tuwai Allah dan jigo ni Allah. Siapa dia ayat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa banyak mana ni Nabi kita ni? Nabi nak uterai la ilaha illallah ni 23 tahun yang Nabi kerja. Sikit ya. 23 tahun orang kena habis. Orang kena Allah. Orang kena Rasul. Hingga siapa seluruh dunia. Sikit dah dunia. Nabi kerja cepat. Dakwah dia cepat. Mengajar dia cepat. Bayar dia cepat. Tak duduk dia. Ambil derah tu. Kita tu imej semua ni. Kena berderah sikit. Tak gitu kan? Derah kena. Kalau hak makmum tak tukar imam tu. Kena tukar imam. Itu berderah gitu. Kalau hak semaya dua sah tu imam. Sampai tiga sah. Kalau hak tiga sah tu sampai empat sah. Tak gitu kan? Ini paling kurang ni orang imam sejik ni Allah. Tapi kalau betul ni boleh jadi banyak. Tak gitu kan? Kerana Nabi ni derah. Dia buat.
Itu Nabi kita Muhammad. Itu lebih kurang nama Nabi kita tu ingat-ingat. Lepas tu tanya pula, semua rakyat ni saya boleh tanya pula. Ini kena ingat. Sebab apa? Nabi kita ingat, Nabi kita ini boleh klik ngajar di masjid masing-masing. Sampai tu tak kita ni. Muhammad ni pula yang dibakitkan dengan segala mukjizat. Nabi kita ni wei, Allah bakit bahasa kita di sini letak. Allah letak, bakit mana letak? Yang dibakit, bakit mana ni? Allah letak nabi kita jadi nabi ni di mana ni? Kena tahu lah kan ni. Ni bukankah agama bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi ni Allah letak di mana? Pakai peti ke tak? Pakai butir ke tak? Tak. Nabi kita Allah nak letak nabi ni umur 35 dia mari tapa di Gua Hira 5 tahun. Lepas Nabi tapa di Gua Hira 5 tahun, umur cukup 40 baru Tuhan suruh Jibril turun tak di Gua Hira, tak nabi di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi. Engkau siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dulu. Menunjuk kata Muhammad sudah jadi nabi dah. Turun ayat ni di Gua Hira di Bukit Jaban Nur kita dekat di Mekah. Jadi nabi dah lah. Umur 40 jadi nabi. Ambil di sini ulama hurai orang umur 40 ni orang fikir dah cukup. Apa itu kebanyakan nabi-nabi Tuhan Tuhan letak umur 40. Hok kebanyakan nabi. Karena mata fikir dia umur 40 ni. Jadi masa Nabi umur 40 duk dapur di Gua Hira, duk uzlah di Gua Hira tu, duk bersihkan diri tu, turun ayat Quran ni muat ayat. Berarti kata Quran ni bersih. Karena di Mekah masa tu tak boleh turun, cemah. Mekah masa tu cemah. Ha cemah ke apa? Agak ni bukan jempol, kolah. Agak masa tu. Karena tengoklah sejarah kan. Maulidun kana min hufi tali'il kub. Nabi ni beranak tengah-tengah manusia kufur. Minu agak, zina, bunuh, bujudi. Nabi kita bakit masa tu. Kali itu Quran kita luar ni Gua Hira. Ambil di sini kepada imej umum. Tubuh kita suci ini baru sebab jadi hidayah. Tubuh kita bersih ni baru sedak wa amal. Kalau tubuh cemar, zahir cemar, dalam cemar, tak sedak wa amal. Tengok Nabi uzlah di Hira 5 tahun, baru turun Quran 5 ayat. Tak jadi nabi. Lepas tu dengan jadi rasul tak nikah. Turun ayat lain pula. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ini letak rasul. Sani letak nabi. Hak ni rasul dia ada lain-lain dua tu. Nabi tu hari tahu hukum dia untuk amal dia tak suruh menyapa. Rasul tu hari tahu hukum dia suruh amal dia menyapa kepada manusia. Ayat Iqra 5 ayat ni menunjuk atau Muhammad jadi nabi. Ada pun ya 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 mudassir kum aziz menunjuk atau jadi rasul. Kena gilah. Kum gi fa aziz gi. Pergi ke ala dakwah dia. Ini turistik dakwah kalau kita mengaji letter stream satu-satu nabi pergi berdakwah manusia. Itu asalnya. Asalnya bukan buka lagu ni je. Nabi tak buka lagu ni. Nabi pergi. Itu asalnya. Kul la ya yuhannas. Kul la ilah Allah. Tuflihu. Sebuah rumah demi sebuah rumah. Sebuah rumah demi sebuah rumah. Sebuah kedai demi sebuah kedai. Nabi pergi. Ini orang asal. Tak boleh yang beri orang ini. Dia mau pergi, dia pergi ke rumah tu. Kalau kita bahas, tak itu kan. Kalau kita tak bahas, sahaja juga. Tak itu kan.
Itu yang dibangkitkan. Yang diletak dengan segala mukjizat. Apa mukjizat? Benar yang lemah boleh manusia nak belajar. Dan lemah boleh manusia nak tiru. Ini panggil mukjizat. Manusia nak belajar tak boleh. Manusia nak tiru tak boleh. Dia panggil mukjizat. Mukjizat ni benar yang menyalahi adab biasa. Tangis siapa dia tu baik orang beribu-ribu makan boleh. Nabi hular ni, hular dalam gelah ni gelegak. Gelok. Sobat beribu-ribu makan boleh. Ni dia panggil mukjizat. Apa mukjizat? Lemah oleh manusia nak belajar. Dan lemah oleh manusia nak tiru. Kerana mukjizat ni, Allah beri langsung kepada Nabi-Nabi dia dan kepada Rasul-Rasul dia. Itu mukjizat. Dan itu, Tuhan bakit Nabi ni dengan mukjizat. Mukjizat yang menyalahikan yang menyalahi oleh adab kita ada mukjizat ni yang menyalahi oleh adab. Sebab apa tarik mukjizat? Kerana mengkuatkan risalahnya, mengkuatkan adab jadi nabi, risalah ke jadi nabi. Nawi kerak, nawi kuat kata, nawi sengoti kata Muhammad ni nabi sengoti ni, Muhammad ni rasul sengoti ni. Mana ni mukjizat dia? Oh ni kena baik apa semoti ni? Mana ni baju kuning dia? Kena nak bisa. Muhammad ni rasul semoti ni, ni mukjizatnya lagi ada. Dia membenarkan penunjuk nabi. Nabi royak gapo-gapo kepada umat dia ditindih oleh mukjizat ni. Yalah. Ni hak nabi semoti. Ini hak rasul semati. Habis itu. Wa ala alihi allazina balagud darajatil ula. Ada dua baru. 40 menit, 50 menit. Ada lagi 20 menit. Karena kita masuk akhir sikit. Tak itu kan? Pukul 9, 20 menit kalau kita baca. Orang malam baca pukul 9 lah itu. Ada masalah. Lepas tu, Tok Imeh nak tanya berapa boleh 45 minit. Bukan 20 minit ni lah. Boleh. Tak ni apa yang kata as-salat ada tiga baru lah. Satu rahmat, yang dua tiga. Yang kedua istighfar. Istighfar ni minta apa? Yang tiga doa. Kalau ia yang disebut, kalau solat tu mari di pada Allah, datang pada Allah, makna rahmat. Makna Allah beri rahmat. Tapi kalau mari pada malaikat ni makhluk. Dia panggil nama dia istighfar. Tapi kalau mari daripada makhluk nama manusia, dia panggil doa. Tumpuk salah tulis tu jom ya. Ya. Mana? Tak ni. Mukjizat ia mengalahi. Mengalahi yakni dengan makna menyalahi, makna gagal. Mukjizat ni ia mengalahi yakni ia menyalahi oleh adab. Ia menyalahi waktu malam. Ia menyalahi akan perkara yang biasa ada. Upama kita kata pau kayu ni adat tak biasa kecek. Tapi dengan Nabi dia kecek. Dia panggil menyalahi adat. Menyalahi tu jom. Tapi pakai menyalahi boleh. Ia mengalahi
yang ni oleh ia mengalahi oleh kulawan. Ia lagi dua. Mukjizat ni ia mengalahi kan bagi gu nak lawan dia tu. Orang nak berhujah dengan dia tu. Dengan ada mukjizat ni lah boleh mengalahi kan dia. Ha. Atau malaikat melaknat. Ya. Dia rahmat ni dia ada selagi laknat. Rahmat ni apa? Duk di dalam kasih Tuhan, duk dalam kesibih belah Tuhan, duk di dalam redha Tuhan, itu dia panggil rahmat. Di sebalik rahmat tu panggil laknat. Laknat ni ulama tafsir apa? Jauh daripada pandangnya Allah. Laknat iaitu jauh daripada pandangnya Allah. Kalau kita nak yang lain, Allah tak peduli. Allah lock situ. Ada panggil laknat. Laknat tu jauh daripada rahmat. Lawan ni. Laknat lawan rahmat. Rahmat tu dah sekali yang kita kesiablah Allah. Redha Allah. Suka Allah. Ada pun laknat. Laknat mereka Allah. Jauh daripada kasih belah Allah. Itu panggil laknat. Ada juga tu jamu laknat ni maki. Harga-harga. Kalau maki, mungkin dia tak kong. Mungkin dia tak kong. Panggil maki, panggil tak. Laknat. Saya panggil. Laknat iaitu jauh daripada rahmat. Jauh daripada tilik Allah. Tak ada kasih belah Allah. Itu panggil laknat. Supaya boleh. Laknatullah. Yang telah laknat oleh Allah. Apa yang boleh laknat Tuhan? Jauh daripada rahmat Allah. Malaikat. Malaikat itu kan? Laknat malaikat itu kan? Mana orang ini jauh daripada rahmat Allah? Mana satu ya? Ini dia kata. Ada kastah solah dengan pakai seluar di bawah pusat. Dia urat kita ni antara pusat dan lutut. Yakni ulinu pusat, ulinu lutut. Lepas tu dia pakai seluar di bawah pusat. Sah ke dah? Jawab tak sah, pusat ke luar. Tak ada. Pusat orang jatuh, urat orang jatuh di antara pusat dan lutut. Kaitu semari orang jatuh ni, kena lindu lutut, kena lindu pusat. Bahawa dia tanya ni, dia kata, ada kesah, salah tinggal pakai seluar, di bawah pusat, pusat di luar apa arti? Kaitu. Tak sah. Tanya lebih banyak itu tak itu kan? Tak ada. Coba kan luar tu ambil jubah dah bodoh tu. Mana pula tu? Ini kita jawab betul-betul yang mau tulis. Tak itu kan? Yang mau betul tulis ni. Ini pusat dah luar tak sah sama ya. Pasti pusat seluar ada di bawah tu hak suai kandaknya. Oh, tuai kandak. Baju jubah ke apa. Dia kena ingat gini. Wajib kita menutup urat balik keliling dan atas. Wajib kita menutup urat dalam semayan balik keliling dan atas. Tidak wajib balik bawah. Kali itu dia pakai di bawah pusat. Pakai baju jubah. Nampak ke keliling, nampak ke dalam atas. Dia mahu tak nampak. Tak nampak apa? Indung lah. Urat. Tak ada dah. Tapi yang tak bimbing orang-orang gemuk-gemuk. Orang gemuk-gemuk takut jadi nampak lah piyam. Buat beleh-beleh tak apa. Tak ada baju buat mimpi. Nampak. Nampak warna urat. Nampak warna poho. Lalu. Ya kerana. Nak menutup urat ni menutup warna urat. Pendeknya gini lah. Kita cermak ni comel. Kita pakai cermak kalau seluar pun
seluar pun jadi kata pek kita nak semaya. Jangan seluar jangan aja tak itu kan. Ah ha, kita juga nak semaya kan seluar tak itu kan. Ah ini sikit. Ah seluar pun tak semaya. Ah tu kita mak situlah oleh. Itu satu penyakit tu kan. Dia ambil semaya yang sebab ni. Lepas tu dia pergi batal wuduk dia nak pakai Hanafi. Tak itu ya. Dia panggil Ali. Kalau nama tertik tak leh. Molekeh di benang kita darurah. Habis tu pergi ke Mekah ni. Saya pergi ke Mekah dua kali dah. Hujak habis sekali saya pergi lagi mana. Demo semua ni ambil wuduk. Hak Pak Zahab selalu. Mana Hak Pak Zahab? Hak Syafi'i kata sunat, ambil pergi habis. Komo sunat, ambil. Isak hidung sunat, ambil. Jadi Hak Rolik Syafi'i kata sunat, itu masalah kata wajib. Ambil Hak Imej Syafi'i kata ambil pandu wuduk ni. Lepas tu Hak Imej Syafi'i kata sunat tu buat pergi habis. Kita nak tergelik pergi mana? Mana kalau kita pergi tawah-tawah, kita tepuh orang Tino, darurat nak pergi ambil air semaya tu, oh, kalau nak pergi ambil air semaya pula, dah susah lah. Dari itu kita klik Hanafi. Oh, tu dia boleh, kalau darurat. Kalau oh, sana nak lari ke? Oh, nak lari tak lah. Oh, darurat tak apa? Talpik dia panggil nak lari. Dia kata, kalau seorang itu menyebut Sayyidina dengan kata Sayyidina, apa perbezaan dengan sahkah? Tidak dia kata Sayyidi. Dengan kata Sayyidina Muhammad. Apa? Kalau seorang itu menyebut Sayyidina dengan kata Sayyidina. Ah, oh ni kata Sayyidina. Dia ni kata Sayyidina. Ah, tasdik. Oh ni tasdik, oh ni tak tasdik. Ah, ya buat. Nampak ada gapo? Ah, apa bezanya dengan sah ke atau tidak? Dengan kata Sayyidina Muhammad. Apa tak ada gapo tu? Nah, tu saya ingat ada ilmu tujuh itu lah. Ah, masa dia amat kita gagah. Tapi kita minta lahir sikit lah. Kuih lebih pada pukul 10.30. Tak itu kan? Minta 10 minit lagi. Hijrah tak ada yang tubik ke hijrah ada. Adanya 5 minit lagi tapi kita minta
wisuda pukul 10.40 kan? Tak ada. Wis cukup sejak setengah tak. Tak ni kita lewat 15 minit. Ini kau tu kau dah. Ini satu masalah antara. Antara ni benda ada ke benda tak ada? Tapi masalah geger di dalam jawab menara, sekupulai tu guru kata antara ni benda ada, sekupulai kata benda tak ada. Bahari ni kita nak duduk di mana tu? Tanya demo lepas saya nak suruh. Antara ni masuk dalam benda ada ke? Masuk pada benda makhluk. Jawab lah benda tak kena. Lepas nak bayar. Orang tanya tu, antara ni makhluk tu hai ke? Antara ni benda ada ke? Benda tak ada. Anak jawab kawan tu tak apa jawab? Ada makhluk. Ada makhluk. Ada makhluk. Tak ada jawab. Nanti dia. Ini kita nak usul. Ini nak usul. Dia langit. Dalam ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menjadi tujuh lapis langit, Allah jadi tujuh lapis bumi. Wa ma bainahuma bagai antara kedua. Jadi dalam ayat ini kita mengaji dalam tafsir Allah wayak kata dia buat tiga benda. Satu, Tuhan buat tujuh lapis langit. Yang kedua, Tuhan buat tujuh lapis bumi. Yang ketiga, Tuhan buat barat antara. Ada buat antara? Antara bukan makhluk. Antara bukan benda ada. Ketiga, apa antara? Antara tiga apa? Antara namu bagi tak ada sekarang hampu dicelah antara benda mawujud. Ada. Ada. Ni tiye. Tu tiye. Dia panggil apa kah ni? Antara. Satu antara. Antara tu namu bagi tak ada sekarang hampu dicelah antara benda mawujud. Paham makhluk tak ni? Dia boleh panggil tak makhluk? Alik. Ada tak? Bukan ada. Itu. Kita pergi beli keret. Keti keret. Keret tagol. Hak naik jawab waktu itu ya. Celah tu naik jawab ke tak? Ada. Itu celah tu amrul i'tibari. Antara ni tak boleh panggil makhluk. Antara tak boleh panggil Allah. Antara ni boleh panggil amru iktibari. Langit maujud makhluk. Bumi maujud makhluk. Barat antara ni maujud makhluk. Antara bukan maujud, bukan makhluk. Pakai apa antara? Dia panggil sifat pun dia panggil. Amru iktibari pun dia panggil. Bahasa Melayu kata, benda kira-kira. Benda kita reti. Hak sepekat dengan dia, lubek. Lubek ada tak lubek? Tu nak kagir. Lubek benda ada tak lubek? Sebab antara. Lubek sepekat dengan antara. Apa tu demo kata? Lubek ada tu. Yang gigi kau tu lubek ada. Kecik Melayu tak salah. Tapi hakikat bukit ada. Tak itu kan? Pas ni mengatakan,
Tu orang nak umpah gali lubang ke? Hai gali lubang, gali apa? Ah, nak tim maju tu nak tim. Tak ide kan? Lubang benda sungguh. Sumpah antara. Lubang benda sungguh, antara benda sungguh, bulat benda sungguh. Ah, ni nak pergi kursus ni. Pak makhluk tak? Bukan makhluk. Lubang bukan makhluk, antara bukan makhluk. Allah boleh panggil, tak boleh panggil Allah. Boleh panggil amru iktibari. Boleh panggil benda subuh. Boleh panggil sifat. Ah, faham tak ada? Jadi Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, dan Tuhan buat bagi antara. Antara bukan makhluk. Antara dia panggil amru iktibari. Bukan makhluk, bukan Allah. Yang nanya tak orang yang laki-laki yang gila sah ataupun tidak wali terima mereka tak sah. Orang gila tak boleh. Wali ni nak orang sepenuh akal. Orang nyanyuk tak boleh. Kalau wali-wali kan apa? Wali tu orang yang menjaga kan. Orang yang menjaga kan. Kalau itu nak jaga ini, kalau dia gila. Tu wali. Wali tu orang yang menjaga. Orang yang melera. Apa itu Islam dia tak wali ni kerana orang kino dia doain. Apa itu wajib ada wali. Jadi masalah apa? Kena rajuk pada wali. Kalau itu dah wali gila, tak pakai juga. Lain pada wali pasti. Wali pasti ada ulama kata sok. Apa itu manakala kita menikah, kalau hak lima tahun nikah ni wali pasti. Subjek kalau ada kau, selokan. Tapi kalau hak mula nak nikah, nak adat ke dapat, kena cari hak pertama. Jangan cari hak pasti. Yang kedua, dia ada laki-laki yang pitai mabuk. Sah atau tidak, wali timur. Tak boleh juga. Yang pitai ni bergila juga. Tak boleh lakukan. Yang ketiga, laki-laki waras. Tetapi ia tak mau angin nikah dengan sendiri. Maka boleh atau tidak wali terima wakil atau apa ni wali terima wakil kepada tuan ini akad nikah. Tak ada apa, macam mana buat dah. Ya wali asal mula hak dalam Islam ni buat dia nikah. Tapi dia tak sempat nikah, nak wakil kepada imam. Tak apa tu. Bukan dia tak wali. Tak itu kan? Tetapi ia tak mau akad nikah dengan sendiri. Oh ni orang banyak tak ada merah uang tak itu kan? Kok jaga nikah tak itu kan? Kok moleknya orang nombor satunya kena belajar. Kok ada anak ni mana kalau anak dia tertinu tu kena belajar dah. Kok molek akadnya, kok dia kan? Tu ini kok gimbuk ya? Baru tak letih ke ini. Semayang-mayang ni kalau pok dia mati, anak tu jadi tuhimeh. Kalau anak mati, pok tu jadi tuhimeh. Anak dia, wali dia, pok dia tu hak malak nikah. Pak dia nak wakil, sah tak? Tak ada pok, sah? Kena jimat lah, nak nikah ni kena jimat. Apakah hukum memakai baju tengah pendek? Tangan pendek kan? Tak yakin kita. Tak yakin kita. Dia tak tahu tak pakai baju, pakai baju tangan panjang. Dia suruh pakai baju tangan pendek. Tak yakin kita pula. Budak-budak semua kena pakai baju tangan pendek. Ani ni tak aja tangi pandak tak ayah dia. Pahai dah. Tangi duit pandak ni. Hak dia tak wui pakai baju tangi panjang. Hak tu tangi panjang. Ni tangi panjang tak jadi. Dia pula ada ke? Tapi benar. Tak ada. Apa dia ada? Dia mau ni semaya pakai baju tangi pendek-pendek orang ni lah. Tak ada lah, orang ni lah, itu kan.
pakai hok ke kerja ama-ama. Di dalam solat. Ada kesah? Apa? Pakai kain selas pun belum kesah. Tak akan maju. Baju tangan tak ada kata apa. Ni baju tangan tak ada. Baju tangan tak ada kata apa. Orang jatuh kan? Kerana orang jatuh antara busak dan lutut. Tapi kena jaga semaya ni kita nak hadapi Tuhan. Kena pakai wi molek. Tak ada orang nak berhati Imam Malik ketika dia jangan, ketika dia semaya. Ketika dia semaya pakai subuh putih. Jangan bahusdah. Kerana nak menghadapi Allah Rabbil Alamin. Kita kena jaga ni. Nak semaya ni kena berjangan. Khuzuzi natakum indakul li masjid. Berjanganlah kamu ketika kamu nak semaya. Surah Al-Ayat. Jangan main ni. Kena berjangan. Lebih-lebih lagi hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni kena berjangan lebih. Jangan lagi. Lepas tu pakar serupa bahu. Hari Jumaat hari lebih. Lepas tu dia kata, ada kastah jadi imam? Tak ada apa. Kalau makmum dia nak tak duduk ke? Makmum dia baik tu juga. Tu imam pakai baju tangis dia. Makmum pakai baju tangis tak ada langsung. Ada apa? Dia pakai dengan makmum dia. Tak itu ya? Boleh. Itu kita nak jadi ke imam ni. Habis tu saya buat di sana lah. Sejik rumah tu, orang nak ajak jebah ni kena pakai seluar, kena pakai baju putih, tak ajar. Kenapa hebat sikit kan? Tak itu kan? Jelebar kereta ni kalau turut hok gajah air kena pakai kemah. Jelebar kereta pakai kaki lah punggung, tak sedap pergi. Tak itu kan? Wajah je walau jelebar bandar pun, orang nak punggung ni jadi tak buah hati. Tak itu kan? Ni pun seperti itulah. Semaya jemaah untuk imam ni supaya jadi pakai kodok. Jadi kalau untuk imam tu tak baik-baik ni makmum tak ada lagi. Untuk imam tu kena bersiap dengan rupa dia, dengan baca air dia. Tu nak. Dia kata adakah boleh menegur seorang buat? Seorang buat pun. Seorang buat benda mengkeruh di dalam ibadah. Boleh kita nak tegur dia? Sunat kita apa ni lari orang buat benda keruh baik luar semaya dalam semaya sunat kita lari kalau hak buat hak hadir wajib lari kalau buat hak keruh sunat lari demo ni nak semaya ke pakai kuyau hati Allah. Jangan nak maya dogai-dogai dia apa Allah Rabbil Alamin ni. Tak gitu kan? Selu kama ra'aitu muni usalli semaya lah kamu sebagaimana mu tengok Nabi semaya. Nabi tak contoh hari ni. Boleh kita minta bui nasihat dia. Orang yang nak jadi tu imam ni, orang pakar yang cukup dengan adat dia. Orang jadi tu imam ni pakai minyak bahu dia. Ini orang tak apa. Kalau kita nak ikut dia, itu kita kena pakai lah. Itu kita kena pakai ngaji lah ini. Ni tak tolong apa je lah. Kalau kita sebut tani je lah. Jadi kita pakai semaya baik makmum baik tu imam ni. Kita kena berjangat lah kalau dah kita mampu. Lebih-lebih lagi hari Jumaat ni dia galak pakai hak putih. Dan galak pakai minyak bahu. Dan dia galak pakai celok. Nabi kita pakai celok. Nabi pakai minyak bahu. Dan Nabi pakai serubai. Kita berani pakai serubai. Serubai ni dia suruh pakai belakang. Bukan guru saja, bukan ustaz saja. Tak itu kan? Kalau fadilah dia ada. Hati doa. Hati pakai serubai tu doa. Doa tak apa lah. Kerana molek. Tak itu kan? Molek lah. Boleh pakai serubai tu. Hang pakai. Kalau tak boleh pakai serubai, hang pakai kiyok. Tapi pakar dalam semaya ni nak hak suci dan we nampak lagu. Kerana nak semaya kita tu sepenuh. Cukup Pak Ula. Nak rayak sikit lagi puasa. Puasa Asyura.
Tok Imin semua ni kalau Tok Imin nak buat surah dia hanya buat hari 10. Kalau nak buat hari 10 juga boleh, tapi royak kau orang puasa. Buat surah tu buka puasa boleh. Tapi kalau buat surah tak puasa tu pergi berlawan dengan sunnah. Karena hadis sahih Nabi kata disuruhkan kita puasa sunat mahram ni faedah dia ni yukafiru sanatil madiyah tu habuwe dosa setahun tubuh. Hengon Nabi puasa hari Asura ni siapa dia? Nabi Musa puasa Asura. Nabi Nuh turun di perahu atas bukit Judi. Nabi Nuh ni puasa juga. Dia buat bubur tu asal dia. Nabi Nuh buat bubur surga tu, buat bubur pasal kacau-kacau dia panggil surga. Buka puasa. Karena Nabi Nuh puasa hari 10 Muharram dia turun perahu. Ni bulan puas Nabi Nuh ni. Ni bulan dak tak perahu turun hari 10 daripada Muharram. Puasa. Nabi Nuh puasa, Nabi Musa puasa, Nabi kita pun puasa. Engkau Nabi hatta sobat. Tubik kapung. Siapa dia tak puasa lagi, beradu puasa. Siapa dia tak makan apa lagi, beradu puasa. Kau makan dah, beradu sekarang ni, puasa. Mana? Menyungguh. Nabi menyungguh. Puasa Asura hari 10 ni sunat mu'akkad. Kalau kita tinggal, makruh. Lepas tu cara nak puasa tu, Imam Nawawi buat kafiah. Tak boleh puasa sehari. Kalau puasa 10 sah tu makruh. Hak Imam Nawawi dia ni 9 lagi 10, 10 lagi 11. Nak 2 hari. Tapi Suk kata tak boleh 2 hari pun 10 hari Asyura. Wilatah. Banyak kita orang ngaji ni di masjid ni, Tok Imam hari ni kelik masjid ni kena stop puasa ni. Bahkan saya 10 hari dah mengajar lepas kat Narang Kapu, saya minta hari Asyura ni kalau di pondok ayah saya kata kedah kata di sini. Lepas tu saya nak royak ni kalau ada peminat jual teh, jual kedai kopi, kedai kopi tu molek kata juga hari Asyura pi kedai wan ni uang sunnah. Tak ada. Ujian dia kedah sunnah. Walau tua jual tu tak puasa pun tak apa. Ui boleh care dia tengok. Oh, 10 Muharram. Habis menjelis pun kata 10 Muharram. Nak timur syiat. Hingga setengah tu menatih-menatih pun puasa 10 Muharram. Mana ni? Kok setahun sekali mari ni, kok 10 Muharram. Kalau kita tak puasa ke, nak temu tahun tak payah ni pula Allah. Pas puasa dia tak payah separuh mati tu. Jangan makan, jangan minum niat. Aku puasa sunat mahrum. Ataupun saja aku puasa sunat. Tak ada apa. Makan sahur serupa, buka serupa je. Maulaknya tak ingin haklik sini ni kena pergerak. Pada makmum, suruh puasa belakang. Lepas tu, hak maulaknya, hak tak payah ni, kan nak makan 15 hari tu, kena tempat puasa. Kalau tak puasa, jangan makan dengan orang gitu. Tak itu ya. Punuh kanak menjelis orang ini. Punuh kanak sejik orang ini. Pahal dia. Panjir pada anak ayat puasa ni. Nak agak dia merah, puasa hari Asyura ni. Pas hari Asyura, buat hari lain. Kalau buat hari tu juga, buat buka puasa. Kerana lebih sangat-sangat lah. Siapa dia tinggal puasa Asyura ni, hukum makruh. Kerana sunat wakaf, untuk tabak dia tinggi. Selebih-lebih puasa lepas pada Ramadan, puasa ni. Puasa hari Asyura, hari yang ke-10 daripada apa ni? Hari ke-10 daripada Muharram atau 9 atau 11. Ambil 2 hari. Tu sampai dengan puasa. Lepas tu selaginya kena royak juga ke makmum masing-masing kata, kita ni buka ke imej tak kotak tak bila supaya jalan buka habis pada makmum kita satu-satu masjid ke kena elang juga. Tak itu ya. Hari ni klik airline pada masjid masing-masing. Pada laki-laki puan-puan kata sebulan sekali ni kita hidup mengaji di masjid kelah ni. Bukan tak email tak kotik tak bila sahaja. Haji boleh ya. Tak email tak kotik 15 hari ni dah. Lepas tu makmum pun mengaji sekali kata. Itu jomil lah. Lepas tu hak balik akhir sekali ni.
saya lepas ngajar ni kena semaya jemaah sini. Semaya jemaah sini saya tak jalan dah ada jawab jalan ni. Saya tak pergi masjid ni kerana saya tak ada dipilih. Saya pergi masjid baca tebah 15 minit. Lepas tu lepas semaya tu tak ada sah 45 minit. Kerana saya tak mati nak kajak dengan tuk meni, tuk nebel, nak imarah masjid. Mana terpuyah kita mengaji minggu weh tu, orang tu tak banyak. Nak witok meni, padu kata, witok nebel, padu kata. Lepas tu saya tak kajak lepas jemaah 5 minit, 10 minit tu tak lesah. Lepas tu rakyat, lepas tu tak memak. Lepas tu semalam tu turut. Kalau dia mau campur jarum tu lah. Lepas saya jalan ke tu. Jadi buku baca kebah lepas semayan ini, nak semayan sejik mana ni, mari pada tak memak. Kena tak memak, kita tahu tak memak ni lah. Sejik mana-mana tapi hari ni, sini ni dah. Hari ni tak memak kat sini dah. Lepas tu kalau kita jalan apa jarum tu, kalau tak ambil ni, jarum pun apa, tak itu kan. Lepas ada tu, kena mari rajak ada tak memak. Jadi bulan rapat ni tak usul mana kita pergi apa jarum kerana ada yang meminta orang. Tapi hari ni kita ayah sini dah. Tu kita tahu pada tu email semua ni. Jadi dah saya mari dah sebulan sekali lepas mengajar ni saya klik lepas jemaah. Lepas jemaah tu kena semaya jemaah di betul ni. Lepas tu masjid mana tapi hari ni sini lah. Saya buatnya baca tepuk 15 minit. Lepas tu lepas semaya tu 45 minit. Untuk nak wis puno mengaji minggu weh dan nak wis puno semaya jemaah 2-3 masa Allah je. Ini mana? Lepas itu nak wis ada tak menit tak nepe tu dia tak kata. Ana wis dengar kata. Ah ada. Kita tak ada. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asmalil ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan wasqan halalan tayyiban mubarakan wasqan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wasqan halalan tayyiban mubarakan wasqan. Allahumma arinal haqqa haqqa wa razuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa razuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Salamun ala al mursalin wa alhamdulillah. Kita berkat.